Gue akan beliin Meira hadiah setiap kali Meira bilang sayang. Lucu tuh. Warnanya bagus. Wah iya. Warna kamu primer 600.000, setting spray 500.000, lipstick 330.000. Wadaw, aku beliin itu buat kamu. Aku beliin. Ih, masa seorang Adinda Meira dibeliin makeup? Alhamdulillah. Hah, aku dibeliin apa? Terima kasih sayang. Sama. Kamu beli ini? Jangan dibeliin lagi loh mas. Iya, yeah. How much? 2,7. Aku kira 5 gitu-gitu loh. How? 6 juta, kalau Meira manggil gue sekali aja sayang, gue beliin. Ayo sayang, panggil aku sayang sekali aja. Tas manapun yang kamu pilih nanti bakal gue beliin. Mari kita lihat apakah Meira akan manggil gue sayang atau enggak. Ya, sekarang kita udah masuk di Victoria's Secret. Mau beli apa lagi nih Meira? Cari apa lagi kamu sayang? Lucu. Ada harganya ya? Ada. Berapa? Coret-coret. Ya, paling 1 jutaan sih. Kamu suka nggak baunya? Suka. Ya udah. Ada perfume-nya, ada lotion-nya, ada yang ini juga, jadi bisa dibawa. Oke, silahkan. Tuh. Beliin lagi loh mas. Iya. Ya iyalah, nggak gue beliin karena kamu nggak manggil aku sayang. Kamu panggil aku sayang supaya dibeliin. Kali ini Meira bayar sendiri. Assalamualaikum. Udah ganti store lagi. Sumpah ini hari ini Meira banyak banget sih mau beli-belinya. Tak seperti biasanya. Ini esensial. Apa? Kamu barusan bilang apa? Aromaterapi. Oh. Rose plus vanilla body wash and foam bath. Ditinggal mana? Berapa sayang? 29. Jadi kamu mau beli yang mana? Ya jadi. Tadi kayaknya kamu udah beli body lotion, ini beli body lotion body lagi. Butter. Oh, body butter tuh apa lagi tuh? Ya hampir sama juga sih sama body lotion. Terus kamu beli lotion atau beli butter? Masya Allah. Soalnya baunya tuh enak kan ini daripada body shop. Gak kenapa apa tadi beli body shop saya. Tadi itu body butter mas Wayan. Oh ya, sini. Aku beliin buat kamu. Eh? Iyalah. Kenapa? Gak mau sayang. Udah, gak apa. Udah sini. Bayarnya 2. Aku beliin apa kamu pulang jalan kaki. Oh. Gak bareng aku. Udah ya, aku bayar dulu. Tuh. Nih. Hari ini ada yang belanja banyak. Mas, kenapa? Pengen aja, apa nggak boleh? Silahkan, belanjaan terbaru. Makasih, kenapa? Tiba-tiba lagi latihan ya? Latihan apa? Latihan belanjain aku. Latihan jadi suami nanti. Lagi pengen aja, nggak boleh. Ini kebanyakan deh kayaknya. Hari ini kamu lagi belanja banyak. Kan emang itu tujuannya kita pergi hari ini. Iya sih, hari ini kita lagi mau belanja banyak buat kamu sih. Dan kamu mau beli sendiri sebenarnya. Tapi kan aku mau beliin gak apa-apa tuh. Lihatin belanjaan dia sendiri yang udah sebanyak itu. Masih lanjut mau belanja? Apa? Kamu kan tadi udah aku sebutin aku mau kemana aja. Iya sih, kamu masih belum dapat pembersih muka. Kamu masih belum dapat Emana, Emaka. Oh Ina. Kamu masih pengen cari tas katanya. Yuk, let's go. Next kita mau kemana sayang? Emina. Kamu mau beli apa sih itu? Emina baru ngeluarin lipstick cushion gitu kalau nggak salah. Lipstick lagi kan? Yaudah aku beli selar waternya sekalian gitu. Yaudah, bener-bener Meira tuh anak lipstick banget. Kemana-mana dia beli lipstick. Body shop lihat lipstick. Sephora lihat lipstick. Kamu tuh beli lipstick. Kemarin udah aku beliin loh. Kamu mau menggantikan lipstick yang aku belikan dengan lain? Wow, dipakai. Mau tanya deh, tapi pasti aku. Pasti apa? Ngaruh. Oh, ini ya mas. Oke, okay. Biar bayar dulu dia. Meira nggak panggil sayang, jadinya nggak gue beliin. Makanya panggillah pasanganmu sayang, supaya kamu disayang, supaya dibeliin. Nyari apa tuh?
Meira membayar sendiri. Murah banget. Iya, lipstiknya Meira 56.000 dong. Loh, belanjaanmu mana? Tak tinggal di dalam. Belanjaannya gue tinggal di dalam dong. Yuk, udah apa mau kemana lagi? Udah, ya turun. Ayo, let's go. Tuh kan. Pergi sama Meira kayak gini nih. Tadi gue udah bilang loh, sayang foto yuk di foto. Dia malah ingetin R10. Ingat gak kamu tadi gitu? R-nya tuh kamu R10. R31, tapi aku lupa P berapa. Tadi disuruh foto gak mau. Masa-masa tadi kita di mana? Cuma aku lupa P berapa. Apa? Kayaknya sih P1 deh. Oke. Hari kita masih panjang kayaknya. Meira masih cari pembersih muka sama tas ya. Setelah itu selesai. Pulang. Oke. Gimana kalau ini beberapa belanjaan kita taruh mobil dulu? Ya, oke, setuju. Gue habis pipis, keluar-keluar dia udah bawa minuman. Aku enggak mau pipis, aku haus. Iya, makasih ya, sayang. Udah boleh minta minuman. Oke, okay, kita ke next tujuan. Oke, okay, kita udah sampai di next tujuan kita lagi. Meira, mau beli apa sekarang kamu? Itu buat apa? Pembersih muka. Jarang-jarang Meira belanja-belanja langsung banyak ini. Biasanya dia beli apa dulu doang, gitu-gitu. Ini dia lagi belanja bulanan dia. Kayaknya itu malu. Gue tahu dia mau ngomong apa. Kan persiapan 3 bulan lagi. Jadi harus merawat diri. Meira. Ya, silahkan. Meira nggak manggil sayang, jadinya dia bayar sendiri. Itu dia di belakang. Jadinya dia bayar sendiri, nggak gue bayarin, nggak gue traktir. Karena ini adalah challenge seperti itu, jadi rulesnya harus ditegakkan. Nggak boleh curang, nggak boleh cheating. Halo, udah? Apalagi? Bener sih, tadi kita pertama kali masuk mall langsung makan banyak sih. Karena ternyata aku mau kamu ajak muter-muter sebanyak ini dan selama ini. Jadi kamu kenyangin aku dulu ya? Iya. Ini sekarang kamu mau cari tas? Boleh nggak? Ya kenapa nggak boleh? Kamu capek kan? Kamu mau beli-beli sendiri toh? Iyalah. Kamu kan bekerja, mencari uang, dan kamu mau reward yourself. Jadi nggak apa-apa, asal jangan berlebihan. Kamu juga jarang-jarang kayak gini. Iyalah. Lagi nyiapin uang buat beli mobil impian. Amin ya Allah. Lanjut. Depan itu adalah tempat incaran Meira. Sayang. Iya, pokoknya self reward ya. Ya. Meira kalau udah masuk ke tas-tas gini udah tuh kalah pasti, semua dipilih, semua dilihat. Kamu emang enggak ada target mau yang apa kayak gitu? Oh. Akankah Meira manggil gue sayang di store ini, karena ini harusnya store yang paling mahal dari semua yang tadi. Berapa mbak? Yang itu di harga 6. Itu berapa sih? 6. Yang itu yang gede? 7,8. Tapi kayaknya yang kecil ya, itu gede gak sih aku? Coba dulu aja sih. 6 juta, kalau Meira manggil gue sekali aja sayang, gue beliin langsung cash. Ini sih warnanya udah kamu banget, langsung kamu 7. Mana? Ini, coba menjauh dari aku. Lebih pas yang tadi sih, emang kan? Iya. Langsung mata alang Meira bekerja kalau udah di tas-tas kayak gini. Ini bagus ya, paduan warnanya. Kalau yang ini harga 4,5. Itu paduan warnanya lebih bagus, tapi takut kotor aja sih, putih. Nggak ada warna-warna kamu lagi di sana. Ayo sayang, panggil aku sayang sekali aja. Tas manapun yang kamu pilih nanti bakal gue beliin. Mari kita lihat apakah Meira akan manggil gue sayang atau enggak. Gue sih berharapnya dia manggil, karena kayaknya dia suka sama tas-tas ini. Udah lama dia ngirim-ngirimin di Instagram gitu ke gue. Jadi semoga gue bisa beliin ya. Gue tetap harus fair, dia harus tetap manggil gue sayang. Kalau enggak, gue enggak beliin. Nanti apa-apa deh. Coba lihat kalau ini. Ini juga warnanya aku ya. Boleh dipasangin enggak mbak? Boleh. Ini juga banyak. Kamu pasnya tuh yang segini-segini tau ukurannya. Gede-gede tuh. Iya, kegedean. Gimana menurut kalian guys? Bagus yang ini atau ini? Komen di bawah. Tuh, bagus yang mana? Kalian stop dulu video ini. Kalian komen di bawah, menurut kalian bagus yang biru atau yang pink? Lalu menurut kalian Meira nanti bakal pilih yang biru atau yang pink? Atau pilih yang lain? Komen di bawah. Pause dulu videonya, pause. Komen di bawah. Gimana? Kita lihat pilihan lain. Oke, okay, let's go. Makasih mbak. Makasih mbak ya. Kita coba ke brand lain kata Meira. Kita udah di next store lagi. Meira lagi mau milih-milih.
bisa jadi ke sepatu kan? Oh iya, kok malah jadi ke sepatu? Kamu nggak fokus ya? Ini tapi lucu-lucu loh sayang sepatunya. Sayang, ini loh lucu sayang. Kamu nggak mau? Berapa harganya? Ini juga lucu. Berapa itu? 2,7. Aku kira 5 gitu-gitu loh. Bawahnya kayak gitu, cuman buat kotor-kotor doang. Sayang ya. Langsung dong dapat. Tadi di depan aku lihat juga bagus loh sayang sepatu. Kombinasi coklat, merah. Kamu tuh mau cari tas, malah beli sepatu. Katanya mau nabung buat beli mobil impian. Kira-kira kita mau beli mobil impian apa sih guys? Coba tobak di bawah yang benar, nanti akan jadi salah satu kandidat yang akan kita undang di nikahan kita. Tapi cantumin akun Instagram kalian di bawah. Tebak kita mau beli mobil impian apa? Ini warnanya aku banget sayang. Iya. Kamu bisa lihat ini pinknya, kemudian ada goldnya. Di sini juga ada. Wow, terlihat sangat cocok di kaki kamu. Emang ini tuh udah kamu banget sih sayang sepatunya. Menurutku kamu tuh kalau cari tuh mendingan di tempat kayak gini tahu. Kalau kamu ikut aku cari di Adidas atau Nike pasti susah, karena emang nggak kamu banget tuh. Bagus tahu, lagi bergalau-galau ria. Dan ini sepatu udah kamu banget, bagus kok. Ini merah banget sih. Baru. Oh baru. Bawahnya gini, sayang banget kalau kotor. Tuh, itu tadi yang gue bilang ke merah, ada sepatu bagus. Nih, cuman lebih merah banget yang tadi emang kan kalau dibanding ini. Bagus tahu. Yang ini berapa sih? Sama 2,7. Coba teman-teman kalau kalian beli yang mana? Komen di bawah. Merah bakal beli yang mana? Yang itu apa yang ini? Keren itu. Bagus tahu. Ya ini kamu banget sih. Cuman emang kayak udah banyak banget gitu loh. Aku udah ngeliat sepatu kayak gini tuh enggak, ini tuh enggak yang udah banyak. Tapi ya enggak apa-apa. Tapi ini jarang. Menurutku sih. Kalau aku ini aku keluar dari comfort zone banget sih. Iya, keluar dari comfort zone-mu. Ini kamu punya sesuatu yang beda aja sih sayang. Tampil beda gitu loh dari selama ini. Ini opsi kedua merah yang gue saranin ke dia tadi. Menurut gue bagus, dan ini tuh kayak enggak biasanya merah gitu loh. Itu dia tuh keluar dari comfort zone dia. Dan merah bingung antara ini sama itu. How? Ini deh. Mana? Gitu. Oke, okay. Congrats, kamu sudah keluar dari zona nyaman kamu. Dan akhirnya merah menjatuhkan pilihan ke sepatu yang gue taksir dari awal masuk. Gue langsung lihat, bagus tau. Dia sempat, ya merah, merah tuh. Dia tuh pernah suka merah karena pernah tetap di kulit kamu. Bukan kulit sih, ya kulit juga. Enggak juga sih, kulit tuh bisa diwarnakan. Terus gue kasih pengertian-pengertian gitu, merah tuh gak gines. Akhirnya dia cobain, terus akhirnya dia lihat katanya kasur aja, bagus-bagus aja, dan dia pilih. Udah, mau beli itu? Let's go. Kita lihat tasnya yuk mas. Yang di sini. Yuk. Lanjut, merah mau lihat-lihat tas lagi sekarang. Ini juga oke sih menurutku. Halo teman-teman. Ini gak mau gede. Enggak menurutku. Bagus-bagus aja sih. Mbak ini berapa? Berapa? 5,6. Beda 400 sama yang Catspat tadi, bagus mana? Catspat siap. Ya udah, kamu mah udah jatuh cinta sama itu. Iya, ini bisa diputar-putar. Oh, ya udah. Sepatunya aja mas. Sepatunya, gak ada yang suka berarti tasnya. Cuma itu doang. Lihat. Hah? Yuk saya. Oh, alah, aku kira kamu udah. Yuk ha, yuk ha. Gak apa, gak apa, gak apa, gak apa, gak apa, gak apa. Dia bilang yuk sayang. Gue baru ngeh. Oke, okay, berarti gue harus bayarin. Akan gue belikan ya. Sayang, si, aku kasih tau. Aku mau kasih tau kamu rahasia. Aku mau beliin kamu sepatu ini. Aku mau beliin karena barusan kamu manggil aku sayang. Aku mau sering ngomong kamu ya. Iya, makanya emang sering. Aku pun tahu kalau bakal sering juga aku nanti bakal beli-beliin kamu. Lah, lagi pengen aja. Setiap kali kamu manggil aku sayang, aku jajarin kamu. Kamu tadi waktu aku beli sendiri aku enggak manggil kamu sayang. Iya. Enggak sadar kan kamu? Mas. Mas sih. Heeh, oh, kadang manggil aku kill or kill gitu. Produk yang mau aku beli tiba-tiba aku mas. Pokoknya seingat aku setiap yang tadi kamu bayar sendiri kamu nggak manggil aku sayang. Sorry kalau misalnya ada yang kelewat, tapi seingat aku, insya Allah seingat aku mas nggak sayang. Tapi pas kamu manggil sayang pasti aku beliin. Makanya tadi ada yang kamu bayar sendiri yang aku beliin kan? Tadi aku ini aku bilangnya sayang. Iya.
Iya. Tadi as kamu, apa? As kamu, ayo sayang. Iya, kan aku lagi gini, terus aku bilang ayo sayang. Terus kamu nggak dengar, makanya aku di planet. Ya udah, berarti ini aku beliin sepatu buat kamu. Bener. Orang yang tadi aja bener semua. Saya ini nggak bener. Ini nominalnya lebih banyak. Yang tadi nominalnya dikumpulin segini juga kayaknya. Yang tadi semuanya udah. Body shop aja udah 500 ribu sendiri. Ya udah, pokoknya ini aku beliin. Udah, pokoknya itu. Ini mbaknya udah nungguin. Aku bayar dulu, oke? Sumpah, rasanya tuh mbak saya dibeliin loh mbak. Tara, silakan. Kok gitu mukanya? Iya mas, makasih ya sayang. Sama-sama. Semoga rezeki sayang tambah banyak. Amin. Bahkan pintu rezekinya. Amin. Tambah lancar. Amin. Semua yang saya lagi perjuangkan semua yang tercapai. Amin. Dimudahkan sama Allah. Amin. Oke semua. Kok terharu? Jangan ketawa. Iya. Semua yang saya mau dikabulkan sama Allah. Amin. Ini kamera aku matiin, nangis nih udah nih. Ya, ya sama-sama. Aku senang banget hari ini. Alhamdulillah. Masih mau lanjut tas tadi catchweight? Tapi aku udah tahu gimana cara dibeliin. Oh iya. Enggak. Gak apa-apa. Enggak mau, aku pulang aja, aku capek. Udah capek ya? Oke, kalau begitu. Oke. Okay. Budgetku jadi enggak berkurang. Karena kamu beliin. Padahal kamu udah punya uang buat self reward ya. Khusus ya. Ya udah, yuk. Mas, tapi kamu belum pernah save reward. Iya, gak apa-apa. Ayo, let's go. Kamu masuknya gitu deh. Iya, gak apa-apa. Kan aku gitu. Aku kalau buat diri sendiri tuh susah mengeluarkan uang. Tapi kalau buat orang-orang yang aku sayang. Ibu, buat kamu, gitu-gitu. Ya, agak gede kualitas. Yaudah, pulang yuk. Jadi gitu aja vlog kita kali ini. Semoga kamu suka ya sayang. Semoga kamu senang hari ini. Pokoknya hari ini emang aku sengaja mau bikin challenge. Tetap ada rulesnya. Tapi intinya emang pengen nyenengin kamu. Karena aku tahu pasti kamu ngomong sayang tuh berkali-kali. Iyalah. Dan spontan. Yoi. Jadi yaudah, jangan lupa buat subscribe kemana? Dan like Sora, subscribe. Kita sedang menuju 3 juta subscribers. Follow Instagram kita berdua di sini. Terus buat kalian yang pengen join dari tim kita di perusahaan kita lagi open locker. Bisa cari aja infonya di Instagram kita. Terus yang nanya juga giveaway undangan kita, banyak banget yang nanya, itu juga kita infoin di Instagram. Jadi make sure kalian follow Instagram kita, karena semuanya kita infoin di Instagram. Terus jangan lupa subscribe channel Adinda Aymara juga, oke? Okay? Buat cewek-cewek yang mau ngasih tahu ke pasangan ini gimana cara membahagiakan, kan bisa share video ini loh. Iya, share video ini ke semuanya yang kalian kenal. Terima kasih. Sama-sama, bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.